pribadi nggak sempat soalnya dari kemarin kehilangan fokus. Enggak sih. Itu juga salah satu yang kita sedang cari, cuman kemarin saya nggak terlalu banyak bicara sama Siman ya, cuman minta kok bisa nggak malam ini saya didampingin tidurnya gitu. Kamarnya pelatih sama kamar atlet itu kan beda. Karena saya tidur di kamarnya dia gitu. Memang dia, saya nggak pernah melihat Siman ini dalam kondisi yang sampai membalikan aja nggak tahu. Nah ini memang yang pertama buat Siman, saya nggak tahu kendalanya apa sih. Kemarin tidak terlalu menggali terlalu dalam karena saya mau dia fokus untuk di 50 meternya kan. Nanti mungkin setelah ini bisa kita ajak lebih ngobrol lagi lebih dalam supaya tahu masalahnya apa. Karena pagi udah rekor nasional kan, iya. Itu juga tadi pagi juga agak miring, sudah saya ingatkan. Finishnya juga masih meluncur kan, harusnya dia di 24 sekian nih, sore ini target kita. Mas, kalau berkait dengan Jokowi, ini kan di Jokowi ketika hadir di dua sebelumnya selalu menang, tapi ini kan beda, ini terukur gitu. Nah ini memang membuktikan memang beda ya maksudnya antara... Apa justru jadi beban tambahan kalau terukur? Kalau sebenarnya tergantung dengan masing-masing karakter ya. Indunya. Saya dulu juga pernah di atlet. Saya kalau didatengin beliau-beliau itu pasti jelek. Oh gitu. Tapi kayak Richard Sambera kalau didatengin pejalan-jalan kan pasti lebih bagus. Jadi memang ada karakter yang menjadi itu, menjadi pressure, ada yang menjadi sport penyemangat. Siman, setahu saya dia semakin semangat kalau ada yang dukung banyak sekali. Cuman hanya hari ini aja saya nggak tahu ya, ini mungkin belum waktunya lah. Dia harus menunggu 4 tahun lagi. Nah itu dia, ini sudah lama sekali kan, udah setengah. Betul, dan ini sebenarnya Asian Games yang ketiga ya. Asian Games sebelumnya dia selalu ranking 4 dan ranking 4 itu. Iya. Ini malah ranking 5 kan. Menurun ya.